haji lah lokal senang dulu mati anak haji ke ikut. Hai, dia amin anak hijau. Mereka fikir ke jika. Hai, dia fikir ke jika. Yang manusia wajib. Yang gila manusia makhluk. Ya. Wate naji hurung biasa mendap. Wate hanaji hurung senang. Wate naji, dia hurung pun. Biasa mendap. Ujud duhu keadaan ini nak lagi hanaji. Kan dengar-dengar kehinan kakak main-main kehinan kakak jabut-jabut kehinan hanai perempuan tapi wate hanah roh na orang ke alhamdulillah hanai jari nya manusia makro eh no kalang-kalang kero nya mungkin nalang ke nak kawan oke nya yang oke maka mana ini kira sarai yang keput manusia harumnya cukup kawan Ibnu Awe Naji. Nah, dalam kampung kena seluruh ulung muda lagi ya. Dalam dayah kena asal kena jika kampung juga nak mengal juga. Maka malam-malam Ibnu Ya Allah tinggal hilung kena jai kula. Tapi nak tabuh syarat kula ke baron ya Allah beijak tiagamnya. Kau sakit kukalan adik usia gamnya ya Allah saya teruji laju hana merno. Guru-guru saya teruji gaduh kena sihat ji tapi tapi ibu subel ya Allah hana berbuat gara-gara ji. Nah, nya manusia hari maka tanyo ka hana dadang lagi abi ngolun puan paling gunung kujet dah bak sunat mendem. Mungkin Abu Yusri bak wajib tidak mungkin. Kenapa doa? Ya. Mungkin Wali Zamzami bak wajib tidak. Ya la ila enci doi doro. Guru Najib. Ya. Di guru kadang-kadang wate nagonya sunnah kan yo eh tubuhnya katrok yo. Ya ono ono guru. Tapi naji guru wate nagonya pas lewat. Kita nyoleh kan. Katrok tu bunyi ko mana wala. Pada kan kan lewat ayo. Ana kan yo nang lewat. Naji Ibnu Abe tu. Ya Allah, tinggal kenang bajuri, bak tungku pulang. Dalam lagi Allah bu sakit, karena sakit tu aja sakit permoh. Jadi ada sakit permoh, kau nya kaji kaji agak jaga permoh. Terus kena bayang dia demin. Maka itanya bejir ke manusia makruh, apalagi manusia ha. Hiduplah yang bermanfaat. Ino adik-adik kalau rasa mendang pak daya, tapi singa hotel kayak tu dia kan rasa. Lah masyarakat macam-macam model naul. Tinggal lah masyarakat macam model naul. Nah ulung lah masyarakat ni kau nyanjak masjid tapi-tapi yang dia nak masjid, jam masjid, yang dia nak apa, jak pun, nandung ku ikut punya. Kegak nak kekun tak pun, biar lagi ikut tak pun, kena kupi yang nak geduk, nak benda mana. Nah ulung lah ngampung lah masjid, tiga gak kejam, kena kupi pun tiga gak kejam, semua tiga gak kejam ku nyam. Nanti kena benda lagi ya. Nanti kadang-kadang ulung benda-benda cucu, masjid, jantam tu, lepas dia kupi tapi-tapi nak ku nyam. Nanti benda-benda. Itanya macam-macam model tinggal tak hadapi lah masyarakat. Maka ulung yang paling gak gimana ku? Khairun nasi anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Engkau baik tapi engkau tak bisa memberikan manfaat kepada orang lain maka engkau tidak baik. Inung seke akai kudungku nak manfaat juga mana mana tanya yang paling gak urut yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika berjuang dengan mulut kita bisa maka berjuang dengan mulut, ketika berjuang dengan tangan luar biasa dakwah macam-macam. Ku Junaidi, ku Yusri, ku Zamzami, ku undang dakwah bapa lagi nya kan. Siapkan panggung. Walaupun anak ibu bertolong tadi. Yang panggung kan ai. Ya dakwah. Ani kata. Ruwati. Dakwah macam-macam. Nah diundang, nah dakwah tapi ngon-ngon maka hidup ini adalah dakwah kemana-mana katanya harus nak dakwah. Takzim, alhamdulillah kita tiga tu abi wagah pulih. Amin. Amin. Tiga tu besar ni. Baiklah lah mati. Alhamdulillah kita ada dengar ke malaikat lewat. Tapi lu salut ke abi sakit. Semangat hal. Okey bro. Tak orang lagi. Kau yang biasa. Abu kah habis semangat semangat kan semangat tu. Kadang-kadang nak makanya lo buka mana? Yang tunggu, yang kacau, yang berkunjung kacau, yang kacau. Besar-besar be jauh dong dalam. Tiapi mana ada dengar?
tuan cara ajak orang sakit. Mak-mak yang belum jak babi belum pegah etika ajak orang sakit. Kalau no. Itanyo nak etika ajak orang sakit. Yang yang food tajak orang sakit tak luar deh. Baik dengar orang sakit istirahat. Maka baru orang sakit dipegat jam membesuk. Jam berkunjung baru orang sakit. Baiklah orang sakit aku buat penjara juga jam berkunjung. Yang kat sakit dan penjara mu. Jadi baru orang nyampi dipegat jam berkunjung dalam penjara. Hai binti urah berkunjung dalam penjara. Kena wadah-wadah. Hanya pedih di urah berumah oleh korang tempat ini. Anak di urah dulu. Ya. Pegat jam berkunjung. Yang kedua. Yang juga penting wadah dajak. Bawa orang sakit. Idanya baik gaduh. Pegat penyakit. Yang kebiasaan ayo. Ikan pun nak anak min suruh anak muda atau nuha mumpuk mentok. Ibalah baru sakit bukit ratan. Wadah ibah baru sakit bukit ratan. Itulah orang ngempuh minum lima ngejak urinang. Ngeragam ngejak kena ngondah naik jak ngotor. Jak kena wadah teruk kenan. Piagamnya atau orang yang dengar sakit. Pahal acu pahal ibuat ngotor. Lalu minta nyawa saya teruk baru sakit. Cerita penyakit tu. Mungkin dia dikuali pun. Yang sapan je lagi orang kampung tu. Lagi nyanci di poin moto. Berduh jifa. Bagi nak kau meninggai. Nyan pun berpegah. Dia orang sakit kena kau moto. Kau kena orang sakit. Tapi orang meninggal. Yang lain. Dekat ni yang kedua ni cik semangat ke cerita. Kau nyan ke? Yang boleh kalau saat dia keluar orang pulang kau kenal lagi. Kau cik kalau orang mati, mati. Mati lah kau mati. Dia orang sakit ke mana kau tuju? Kaji, dia nak mati lalu maju. Ikannya tak jahat bahawa orang sakit, dia kandung. Dia jendok, dia kemahnya. Api kan strok ringan. Wadah tak jahat apa api, menondong orang strok tak cerita kena. Nangkanya api siapa anjir, dia kusalih kan peluk strok lagi anjir. Kedua ada api jenuh, mana ni pun kali hendu. Dia ada apa kan? Dia orang sakit, lu mau haju-haju. Ilun pun baru lalu jahat api, peluk api, api sehat. Abi luar biasa, abi semangat, abi pasti pulih. Ya, kerja orang sakit dah pegang. Maka homi, wadena dengan orang pegang-pegang sakit-sakit, cinta-cinta sakit, kena ju. Haji, wadena kami, tahu. Apa yang ada pegang menah, aku. Nah, ke orang sakit, karena payah, pijak bah, kuih-kuih, nyojih-nyojih. Kita nyojih kamu, no. Antena orang sakit, jika ada tanya. Buah awan. Menang kan, kaya rumah, kamu menang. Tak korang, kamu menang. Ila koro tak. Akhir ron tu. Aku ila ko wawa bunda. Merda bak oh rinjir. Roti bakar rinjir. Cita puhai ni. Nyamu. Tapi punya tengok sehat. Ada kita jak. Adik, abang rakyat lewa, jalan sukun sihat. Abang, miudung ba. Cuba berumah dengan, bang, miudung ba. Alah, hantu, tak boleh selol, hantu mentah baju. Buat dia tengok sihat, nikah. Hai, dia kelihatan dia ya, bo. Ini berarti ada dua ibu rumah. Nikah, saya kakak bawa rumah. Nyawa dia urofun, urofun kedua, kita ni yang bumak. Ni, asam keleng, Nyawa urofun. Segera-gera mak buat buat dua orang saja yang ada orang boleh lagi mak belum awak buat beli itu ada kawan kata tak buka buat tewas kata dia buka bukan ada belakang Abi berbagah bu boleh ni yang golong-golong jak-jak Abi tapi yang paling penting adalah doa adik-adik Lut nyoron anak-anak Abi menandu mendoa babi bagang kulit negara sayang negara belum urus negara urus negara nabi tapi hanya dah berdua negara banyak dah pegah ke nak dengar oh berdua saya dah tapi nyawa abis semangat tak kita biar luar lu 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 dengar punya nanti pegah apa malamnya cukup komplit yang pegah pengumuman dengku dakwah kuzam-zami walid yang kasidah dengar viral kuyuh seri dah kan Edwin kuyuh seri. Ya kan, ikutnya lebih numpu ceramah cara menyuruh jadi galang kerong. Lagi Amita baca. Buat dia ke belagu.
Itanya kadang-kadang menon. Ilun kan punya ikut ke nego. Ramai orang ini nak ngalak dulu. Tak menang. Ramai orang galak gelung puno, bak wajah itu. Ya, orang galak gelung bak wajah. Ya, karena itu galak kim. Kim merinangkan galak. Karena puno, kadang-kadang rumah-rumah gua galak pekat. Karena rumah galak korum, rumah tepi-tepi. Wadai gua rumah nak berimau, rumah tepi-tepi. Nah, jadi wadai gua galak beragam-ragam yang buat-buat senyum mencut, awak kecut ni dalam hati urin. Ya Allah. Yuliah di lakor, inna lillah. Yuliah di lakor, ya Allah. Ilun rot wajah, menyatuku Yusri, memang wajah tidak seberapa. Kemah, tapi wadah keken lagu, Islam tinggi. Hinan kejatuh cinta orang, nyamu, pakai Yusri. Ina menyenami Yusri belihun. Buat dia kena gua tegur Yusri mudah-mudahan hati orang dengar. Nyampe ilia urina orang-orang agak malah. Ilon ku punya su tegur Yusri sampai tengah malah lu. Kelak lu. Memang su ke tak? Menyedat perempuan lah kalau kau muda lagi kan. Sekolah muda eh nak ke malah kot. Abang lagu siapa? Hormatan tuan kepada gure-gure yang nari daya luar biasa, anda muda-muda semangat-semangat nyobe putuh-putuh semangat gure-gure yang nawa daya, semangat drone dengar menyokong nawa Indonesia sedang berada di track yang benar, sedang berada di jalan yang benar. Intan sallallahu alaihi wasallam sabit abdamakum, tolong agama Allah maka engkau akan ditolong oleh Allah besok di hari akhirat, bahkan di dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menolong agama Allah, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya insyaallah. Jadi bena fikir macam-macam hansip beno hansip ni tinggalan yang kelegelem keluarga hansip ke wadah ya. Lun zaman mengajar sapat dengan Abu Yusri, pernah sapat dengan Abu Yusri, Abu sapat pada badayah al-muslimut nyon pada badayah mangan ati ni sembahyang jamaah terjaga dalam kawasan-kawasan urung-urung saleh tapi-tapi pada kau luar lun tuan 2007 luar baru terasa menyajamun lelaki ma'an Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung ya ada ya kada paruh anak amin kada paruh anak amin roro saja ya semaya jadi doa tadi luhu kadang-kadang kok luhu kadang-kadang dengar pun asa kadang-kadang dengar enam anak itu jaga amin kepada ya maka udip yang paling mangan udip pada alhamdulillah maka lukah mena baron nikmati prosesnya hasilnya biarlah Allah yang menentukan engkau sedang berproses maka hasilnya tanggungjawab Allah Allah Subhanahu wa taala. Hana peleh tadi dah. Elo untuk perlejit lagi tengku Yusri yang lagu-lagu ke sedah sedah. Hana perleh. Elo untuk lagi tengku Junaidi. Hana perleh. Yang nak ilu saingan kamu mendam. Hana perleh. Engkau di sini belajar. Tengku, wan, kita tu nak pernah cita-cita aja ke pendakwa. Melimau rupiah milo hana pernah cita-cita aja ke pendakwa. Tengku Sri, nanti dia nak pernah cita-cita aja ke pendakwa. Hana. Biarkan Allah yang menentukan. Yang penting belajar, nikmati prosesnya, hasilnya biar Allah yang menentukan. Kadang-kadang menoh badayah aji kalian ngan-ngan. Kadang-kadang menoh so yang jorau. Kadang-kadang dianggapnya joraumu tapi-tapi badayah. Kadang-kadang tempunya joraumu tapi-tapi badayah. Sip god aju badayah. Tapi waktu itu luar kelaginya kejadian. Mungkin keluar kamu ke HP melalui tapi yang aneh-aneh yang meronyo betar nah, maka kita jangan saling meremehkan. Jangan jino aja hati yang kamu lokal. Eh, hati balik. Nah, yang eh, hati balik, kita dengar. Nyar, jak maya jamaah telah tapi-tapi. Iji kena hukuman tapi-tapi. Kehilin. Ya hara semayang subuh. Karuh lagi tapi-tapi. Ada dong. 20 pun anak rumpuk.
Yang jorok umum ya dah. Angkeran jemput kandilah ke mana tadi? Kandilah ya. Candang rempok sepuh. Apakah gaji ke pendakwah ini? Allah yang menentukan. Biar kita yang berproses. Jika tapi kau menantu menang. Tapi na yang menang. Anak-anak yang juara umum anak empat ini. Semua yang penting usaha dan doa harus berjalan dengan seiring. Yang paling kami muliakan wali murid yang katruk tiga dulu pegah wali murid menandung samuri yang ikut uragam cik cucu balai benda cucu honda benda bapak jalan benda kurinang geduk ke gede. Alhamdulillah tapi kita menjak yang istimewa santriwan dan santriwati insyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah yo luar biasa eh. Nyo lomba-lomba lagi nyo menyebelah situn warga bukan abu. Oh gure-gure situn warga. Anime semangat lomba-lomba. Nyo merno tiba-tiba ini anime nak ujian. Maka kenapa kita semangat hidup? Karena dalam hidup ada uji, ujian. Rumah tangga, kemaah ni. Rumah tangga yang paling berbahagia, rumah tangga yang nama salah lah rumah tangga. Rumah tangga makin nama salah makin bahagia. Jika kau bukan rumah tangga. Adik! Kalau buka kita aja. Oh. Eh, nak ada juragan. Gagal kita urinam. Ya udah sini. Esok jangan lagi ya. Iya. Maka itanyo punya na ujian udip-udip semua semangat. Punya udip nyo hana ujian, punya lam daya hana ujian, lam daya hana lemba-lemba lagi nyo. Maka udip danyo hampa, udip danyo lagi udip, lagi dapat jumpu hana sira, lagi dapat jumpu hana masam, hana rasa. Maka ujian itu perlu dalam udip. Maka doa dengan ujian orang nyo. Ada baru-baru, dah rasa aja tinggal, dah sedih tinggal-tinggal kemak. Yang baru-baru, yang dua-dua iyo. Ah, yang baru-baru nak sini dengan kemak. Kadang-kadang dengan dapat jumpu dengan kemak. Ya Allah. Menjumpu bukan iman tak. Tengok yang makan di rumah ke pajuk nasi goreng Kentucky. Tengok yang dapat deh. Tinggal ni. Kadang-kadang ada kutuk ada semayang. Allahu Akbar. Ketika kadang-kadang dalam kamar kadai satu-satu kamar hening suasana tiba-tiba ada pula gena suatu itu nyaringan. Maka biasa Pak Dayah model-model lagi-nya yang telah saya baru-baru tinggal ini tinggal gempung. Tidak tinggal musim layak. Nampak pamer layak. Nah, nikmati prosesnya. Insya Allah hasilnya Allah yang menentu. Umana ya dengku kau mangat. Ha penting tanya Mbak Dengku Yusri, tanya Mbak Dengku Zamzami, tanya Mbak Dengku Boy. Tanya Mbak Abi Kibat. Menya tingkat Abi mungkin ka beda. Uman mangat dak je kedek. Ilung Mbak sapo uro long jauh ku de. Abi hana gala long berarti yo. Keluh hana. Abi ge ablong ku dilo melika. Abi ke Abi hana gala long tu nak pala Nabi. Abi ge ja. Abi ke kena kan. Ungkutnya belum segila. Ilung nak dengar. Jiwa baju. Elok yo tot tot.
anak buah bi, abi hawang punya, ya, punya sekilo dan dua padung berah. Anak apa ya habis sedekah kami? Wah, apa lo? Buah bi, ya lo? Ujar dulu mereka. Awaknya kayak beri dulu. Ayo Ustaz Fira, jadi kan? Ujarnya ilo. Ah, padung sekilo. Ilo berharap jawaban lagi jawaban kami. Ayo kok mama, alih rambu. Padung sekilo, ikut 60. Gajilo, ngobot. Awal juga. Dan kalian, intinya menyenda ilmu beda. Tak kira mah. Menyebak handuri beda. Menyekedeng ku uledang. Nasirai perlu mencapli nama cun. Masya Allah. Kau mah. Dan kedeng. Kau isteri rasa dulu rasa kerana miho. Jadi kan. Menyapi cipti puro rasa. Makan. Hai. Hana remeh je kedengku. Bek malay je kedengku. Bek pegah tengku hana masa depan. Bek pegah tengku yang semana-semana mayak gop sekat. Mak, bersemangat ke anak mir. Bek kadang-kadang tanya orang cik anak dia bersama dengan anak mir. Pada ke tikau ni kat badaya. Anak mpuh ke kat badaya. Ada non ah kat orang tinggal. Ni ada yang ke ke anak mir. Bah menang ni kedai. Dia tengku-tengku raya kepe. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Dua buah golongan manusia yang kepe derajat di Allah dalam dunia ni. Yang pertama, alladzina amanu. Yang kedua, utul ilma. Orang-orang yang menuntut ilmu. Maka tanya menuntut ilmenya sama lagi tengah tak berjuang bak jalan Allah. Adinda-adinda sekalian yang dimuliakan Allah. Orangnya, ilmu tu pegah unang waktu bising-bising nak awam ni. Dah dengar kan awam ni? Ya dah. Hanya pegah dalam kau baik, ikurum kau baik. Sama-sama ubah lah, ubah-ubah kurang. Nyobak kurang, itu aku yang ubah. Nah, wali itu. Tapi anak aku, dulu izin aku deh. Ilum nak panjang tinjuk dah kan. Karena aku panjang bahan dia. Kak, nyok dan nyok bulan muhar. Nyok, lom pegah cerita dua aku. Tapi BWBO, lom pegah anak panjang-panjang dah. Bulan Muharram salah satu bulan dalam Islam. Dan bulan yang gecok ke awal bulan menyalam bulan Masehi na Januari, maka tanya bulan Muharram gecok pun ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Dah selesai. Tapi yang paling le kejadian adalah pak tanggai 10 Muharram. Tengoklah. Ternyata bulan Muharram kepemulia di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecok di sahabat untuk awal daripada bulan hijrah. Karena memang dalam bulan Muharramnya cukup le kejadian. Acik kalian yang pun. Ternyata bak bulan Muharram. Ternyata bak sibluh tanggai Muharram. Gedrimang taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena leh baju buah kuldi. Nabi Adam leh nepegat di Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia peduk di Allah dalam syurga. Kemudian di Nabi Adam gelakai ba Allah, ya Allah lon guna sira pendamping ya Allah. Ilon ya Allah sira kesepian ya Allah. Maka nicok dari tulung rusuk daripada Nabi Adam ne pegak Siti Hawa. Alon ne pegak Siti Hawa ne ken di Allah ba Nabi Adam, hai Adam, baik ka pedoro baik ka baju buah kuldinyo. Maka iblis puno kada kusil dalam syurga, maka diken di Allah di iblis. Ya Allah, ni usil lom lam syurga je ya Allah. Tapi lom laki ya Allah. Dua buah perkara bakron ya Allah. Jid putra iblis. Yang pun nepudim lom sampai akhir kiamat dunia. Jid. Yang kedua, nepizil lom untuk menggoda anak Adam, anak cucu-cucu Adam ya Allah. Okey. Maka yang pun digoda di iblis adalah Nabiullah Adam. Nabiullah Adam diperdaya di iblis sehingga terpajuhlah bohuldi. Maka karena Allah kalau lebih ingat terpajuh bohuldi, Nabiullah Adam kemudian diputubin dalam syurga di Allah SWT keputer ujungnya. Nabi Adam belakai tobat ke Allah, tapi-tapi belakai tobat ya Allah. Padahal salah Nabi Adam tak terpajuh bohuldi, tapi ketobat ke Allah tapi-tapi. Tapi doa Nabi Adam ronyo cukup masyhur doa Nabi Adam. Putra doa, Rabbana dolamna ampusana Ilam taufilana wa tarhamna. Doa Nabi Adam ke Allah. Nabi Adam ketik sabota hawa Siti Hawa. Merumpak urangnya bak
Sabah tepat iaitu Jabal Rahmah. Berumpuklah ulungnya bak tanggai sibluh muhar muharram. Maka Jabal Rahmah nak nak kini ya Allah lumbu e we haji amin ini ya Allah lumbu e we haji amin ya Allah ana agam ke mana ya Allah lumbu e we haji singa ngan rumah lu kata ani na ya Allah lumbu e we haji ngan lakwa lu aina pakai doa lu gaunan ilu mana berasa habis belum melur lengken bak bunda ilmu saya uronyo abang kahek bejak-jak tumpo ke abang jak nyona rezeki bejut ho dajak dah dajak umrah je ya Allah kok senang Lina gaunan kok senang ya hati bunda lepas pora ju dadah dah dajak umrah dua rasakan mana pernah pernah pakai kisik lho buat agak yang nampak jak dia gini nyolong cerita Jabal Rahmah macam tu orangnya dalam pegah pada yang haji jadi wajah Jabal Rahmah aja wajah jak kena ikan mau dua nakama dua oh kejak dua ya nakama dua sewa kama dua oh ngejak dua ilum belum kacau mata haji belum kacau mata haji dua jak dua tapi teruk Pak Jabal Rahmah dalam otok dan dua lalu dalam itu ikut bang kepukah di gure-gure yang Jabal Rahmah maka teman inat mustajabah doa ya tak doa kena dia dan kepukah ikah putra kada menoah itu hana laki yang tegai buat Allah kena inat mustajabah doa itu laki yang tegai buat Allah drone kecoh ikut kita nyonyan yang paling anti oh kakek yang menang eh lah eh renyen eh wadi kena lo kalan bang kasalah Pak Jabal Rahmah nyan nani batai nani batai kam tulis tulis nan kam tulis musu Junaidi Sapriyanti musu mertulis Yusri Yusra Zamzami Zamzama mungkin menang-menang tulis nan kam tulis tulis yang bentuk doa lagi tanya lo kalan nyo bapak bintih lo tulis tulis ni boleh nanan urium. Lo kalau bapak ikut lalu lalu boleh. Lagi nak harapan, tapi nak kesalahan. Hinan biu berdoa di Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai tu kena upung lah bermula. Mam, tu wadai bukan. Abunda memang hinom mustajabah doa. Tapi mana Nabi ada wadai mai dia hidup buat. Si Jawa dia hidup. Tak ada ni. Ini belum dipetik. Haji bahan petik lah koi. Iji mana? Elok ke dia jih macam? Jih macam apa? Mungkin doa jih mana? Ya Allah, nak bahagia keluarga tu. Ya Allah, be sampai nak kau ya Allah ijo ikut. Ikutnya dia dakwah kena gede ya Allah be sampai ijo di janda belum. Ya, mungkin jangan doa. Abi rahukai nak mulai tu. Ya Allah, ilmu mana pula kaya tepu, ya Allah, yang pula kaya tipu mendam, baik ni terima doa haji. Ya, ilmu Allah. Hai, yang pernah kena pegah Nabi Adam dengan Siti Hawa merumpuk Pak Jabal Rahmah Pak Sibluh Muhar Muharram maka tanggal Sibluh Muharramnya ni dia riu puasa Uro Asyu Uro Asyu Uro Asyura punya Jawa Cik Urayu dia buka acara gerbuk suruh baik pun awak Jawa ya awak Jawa gerbuk suruh baik pun Sibluh Muharram termasuk baik dia ada pegah orang Islam awak-awak Bani Israel, awak Yahudi pi puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka nasabah cerita karena Firaun mati di 10 Muharram. Maka ikanyo kepegah di Nabi, baik tak sama ro ngawak kafir ngawak Yahudi, yu puasa cit pak urang kesipure yaitu urang tasu'a. Walaupun Nabi hana pernah puasa pak urang kesipure karena dia disyariatkan Nabi gua Allah Subhanahu wa taala. Ka, yang kedua. Itu di Nabi Nuh. Itu di Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam ciro Nabi yang iu dakwah kepada umat. Tapi cukup le umat hai petih kepada Nabi Nuh. Bahkan diolok-olok, diajek-ajek, bahkan anak dan perumah Nabi Nuh alaihi salam hai petih ke Nabi Nuh alaihi salam.
yang anik man promo. Maka nikmat yang paling raya gebi gedanyo adalah nikmat hidayah. Nikmat i. Nikmat is. Yang cukup raya bersyukur kepada Allah. Cinakala Nabi Nuh hek kemenua ke perumah ke anak untuk Islam hang damang Islam karena hana merompok hidayah Allah Subhanahu wa taala. Acin kala Nabi Muhammad kemenua ke paman Abu Talib hana diterima di Allah walaupun yang paman. Acin kala Nabi Ibrahim hek kemenua ke ayah ke Azam hana diterima di Allah pakot hana hidayah daripada Allah. Maka itanya yang kagumi hidayah, yang kagumi nikmat iman di Allah Subhanahu wa taala. Tak pakai nikmat imannya, tak jaga nikmat Islamnya supaya makan, supaya kita nyusingoh diterima amai di Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh hai patih di umat karena ramai tak umat Nabi Nuh yang ejek kena putrenlah bala di Allah Subhanahu wa taala. Segolong kena putren bala di Allah, neken di Allah bagi Nabi Nuh. Hai Nuh, tak pegak sabah kapai sabah bahtera. Nabi Nuh tinggal di atas bukit-bukit menan yang mungkin teruk ia teruk banjir kena. Pegak Nabi Nuh perintah Allah ke kubur menyaitanya ada pertanyaan menyaitanya bagi Yudha Abi hai ni yang pindah batanya dia kedai katanya baik kedai habis kedai haju di Nabi Nuh batanya ke yupugat sebuah bahtera yupugat sebuah perahu dia tu mungkin anak ada yang ya Allah anak salah ya mungkin hampir ya iya kena menyaitanya tahu mana Nabi Nuh sami'na wa'ata'na dia mendengar dan dia taat kepada perintah Allah. Maka dia jangan memerintah Allah menon. Kalian nak pegang. Memerintah Allah ni nak pukul menandu. Pu yang giyu di Allah, pu yang giyu di Nabi mi sekalian. Manfaat tu dia. Kain belum pegang-pegang. Hai. Perintah Allah dah pukul. Yang giyu di Allah dah pukul. Yang dilarang baik dah pukul. Maka yang dah manfaat kepada kedai. Menandu. Semua. Pu yang dicontohkan di Nabi dah pukul. Maka Nabi wadi kepada hubung. Baik di belah. Pakar Nabi ke segala sembahyang luhur. Ini kata. Pakar Nabi Puronyo di Amerika Serikat. Padi-padimbah perusahaan. EUA urung segala wadah luhur. Ternyata segala luhur membuat semangat kerja semakin meningkat. Kerana urung keistirahat pada waktunya. Nabi Muhammad ke segala luhur. Tanya, luhur. Tapi hanya jadi hatar. Yang tanya pun. Pu yang biyu di Nabi. Haa. Hanggebi pajuh bu suum-suum dan hanggebi pruh makanan. Kini kala. Hanggebi pruh eh. Pakat kerana yang tak betul biar dalam abah ada tak pruh makanan. Ha? Racun. Belum yang biar-biar apa? Kita mah racun ni. Tak pruh makanan. Pajuh buat. Tapi buat ni amin. Pakat racun lah abah ni. Tak ikut Nabi Muhammad cara berpakaian survei membuktikan. Adik enam, kalian enam. Adik-adik cewek ada panas pakai kerudung, pakai jilbab panas. Mak, nak tuan pakai jilbab? Kenapa baca? Kenapa di syarat ini? Mak, nak tuan pakai jilbab? Survei membuktikan di awak Amerika yang hanya ikut Islam ternyata memakai kerudung bagi wanita Muslim lebih sehat daripada orang yang tidak pakai kerudung. Kulit-kulit perempuan sensitif, maka wanita pakai kerudung di urinam tertahan daripada sinar matahari, maka lebih sehat kulit urinam yang pakai kerudung daripada yang hanya pakai kerudung. Nah, wanita pakai niqab dipakai cadar, nama dia. Ibu gak sabo survei di Amerika Serikat. Ya, kau mari Amerika Serikat ya. Ibu gak pegak medam. Urinang yujak pun dengan pakaian terbuka. Ini kalau gangguan mana yang lebih besar kepada urinang yang buka aurat dengan urinang yang tutup aurat? Yujak tu pun urinang yang buka aurat. Ladies and gentlemen, aina lah bakal ya, no. Here. Lewat. Sak lewat. Ini anak muda mabuk di Mamro. Lewat. Ini perkara. Anak muda akan pun. Anak muda kedua ikut. Dek, apa ya? Kendalinya. Oh, dulu bang. Oh, kecil samping lagi biar dia. Ya, jangan wakar ada. Ini puji lagi ya. Ini perkara. Bahkan ada yang sampai dipegang. Baru yang dulu dia urung yang iunya eksperimen itu kan, tapi yang kedua iulah wanita muslimah
sabuh kejadian lu baca dalam sabuh majalah. Wadai ibkaru siro muslimah yang memakai cadar, memakai baju panjang, tiba-tiba si agamnya trauma, udemi sampai mati si agamnya trauma. Itu yang di doktor. Pakai nikah sampai trauma lu karu sinonya, kenyan lu trauma. Wadai ibkaru sinonya, wadai kunuk mati sinonya, wadai kunuk mah cakap perkosa sinonya. Tiba-tiba nama makhluk yang cukup rayu di samping sinonya, nyantui yang mahan pilu sampai trauma. Urina yang berjilbab yang bercadar. Ini luar nang roh aman udin daripada gangguan laki-laki nakal. Pakar memang kan ciptakan di Allah. Nah, maka itu nyoku yang iyo di Allah dah ikut. No! Pegar kapai. Ina binu hana pegar pegar apa pegar kapai menprek begitu kau bi sahabat sahabat pegar kapai dewa kafe ke mubu no mubu nyolam le no pegar kapai pada ujian kena pada ide Abi, jalan kemah Abi. Kita jauh kadang-kadang tahu kampung pernah pegang dayah roh gagal kayak kerja kampung. Abi sampai kampung ke? Kampung dah juga kampung. Jangan tahu kena apa yang kena gerak ni. Alah, anak payah benar-benar boleh dia gerak. Nah, macam nak cik umat-umat Nabi Nuh ya. Ikan mau dengku menang. Dengku Junaidi pakai leur galak. Yeah. Karena jarang amar makruf nahi mungkar. Dengku Yusri kru. Nah, amar makruf nahi mungkar. Dengku Boy nak kemah. Amar makruf nahi mungkar. Apa guna? Kapraya. Pakai. Jauh punya kamu dah modalnya hana kala. Tunggu isteri lah. Manusia manusia lain nak. Tapi kini kanan kualit tam kami. Ramai orang kala. Pakat lembu. Ya kita malam ni bagi hadiah. Ya. Ramai orang kala. Tunggu Junaidi kru. Na lembut, na pekin-pekin bau lembut. Burung hana bungin. Ida nyo menyeka na pegah yang udut. Menyeka na pegah bak gari. Ramai burung hana kadak. Gigi ku tam nami singgah ajak rampuk. Ya ku rampuk. Berinam. Jangan ada jilbab. Tamam. Let's go to the ketika kita bicarakan kebenaran, pasti rame urang hanaga. Sehingga adik-adik lu mau gempuk. Benar kebenaran, tetap rame urang hanaga lah. Tapi beyo, orang-orang benar selalu bersama Allah Subhanahu. Ya no, buka kapai. Ina binu gupuga, ikan kene gok gupuga, raju. Nayang kenu, umo, oi. Stres. Macam-macam. Tapi Nabi Nuh kerana ini perintah Allah, maka wadah dia kapai sampik-sampik lagi ma'ah menyelam sejarah itu juga. Orang dihinakan sampik dihina di kemantan ke Nabi Nuh sampik iat tu eh. Itulah nak WC umum. Tuh eh 2000, tuh iat 1000, eh iat 3000. Ma'ah cakap iat tu eh. Tapi Allah sebaik-baik mereka, sejahat-jahat mereka, B di Allah pelajaran kepada mereka. Nah orang muda dengan jajang. Mengapa nasibku tak melihat dunia? Aku yang buta ini. Bayak nam berlak eh. Bantu dah. Wow. Jadi gua kena, ugam pun gak buka.
ilung puno rendah kapai yang nunggut renan wadah aku budak langsung tulun matah cik kumah nah hijak aku lah ya caru yang sakit yang tinggal kiri lagi Ronaldo lho yang ke petes haji lho yang sakit boleh dulu bau boleh yang mana awak lagi lupa bau kuat lho apa lho mana sampai eknya nabi dia jauh belum nak yang bawa di mana yang bawa plastik macam-macam tu puno ya tu ek tapi jenuh kaji aku buat eknya sampai tu nak urus kau dengan sakit ego apa mak kami lho juga sakit ego yang kami ego yang gitu yang betul gula pada yang kudih ego ego akhirnya dengan agama Allah hanapu tamayang ma kemat agama Allah hanapu tak uji u dung tanya obro akai kepuruh di Allah subhanahu wa ta'ala kepuruh di Allah mana yang benar mana yang salah maka orang benar harus selalu bersabar di jalan Allah wasta'inu bis sabri waso wasolat main dah tu uji euro dua euro euro berapa euro itu uji euro lima euro ie ucu Nabi nunggu pakat sahabat-sahabat lu eh kena nak selamat eh kena air pedih kau mana ucu-ucu sampai kamu lamu-lamu tapi mentang nadi uji buat kaya pucuk-pucuk bukit yang mentang dia sampai udah pegang bahwa anak daripada Nabi Nuh rumah daripada Nabi Nuh hang tempik langkah pai gerai Nabi Nuh kata pemimpin dalam rumah tang ya. Tapi menyeduk no pak dayah masya Allah tengku-tengku yang malam-malam kawin ni ni kalan aju biar nak pilih ke hantang jenuh menyenal aku dengan tu yang gadakai betul jenjak mesti jenjak apa jenjak jamaah tak bersenang tak ke di rumah di matuan ya Allah melintir tu buka akai kan lagi ayah kan lagi nak kalau kunci juga kita nyaw ronyo tipu supaya mengrip di lakon nyaw tipu lambda ikut jangan lemo dua bau tipu lambu lemo ikut jangan saya kerai di bawah mengrip saya kerai ikut kasut jandu warna jandu siapa lagi warna domo coklat jandu putih ada coklat Pak Melasah, Pak Masjid Ibang Allahu Akbar, Allahu Akbar dia bermoh kala Pak Jendela gue anak-anak, dek sini dulu kakala anak dah ya kak karena kau agak-agak malam-malam jih mah yang coklat dia itu dia makan hanya lumur ya kita
Ajo bang menan. Yang lekor dia kadang-kadang dia menan. Lekor ni dia kadang-kadang menan. Tapi tiga ke kena ruragam kerja masjid. Lekor don Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dengar buk permoh, buk permoh dengan duduk dengan ngagek. Okey. Ikaknya udah buka cah. Okey lah, buka hendang je kan. Kalau kau kaya je, ha, dia kangen-kangen lah kau pakai. Anak lah kau kaya lebih pada kau kah. Woi, kak ni nyawa rumah, gitu lah kau. Bang, saya cah, nak pergi nak yang. Okey cah. Aneh nah, dia panggangan lah kau, benar sepulah kau je, bang. Dia fikir lah, belum anjir, bang, kau je singgah ron ya, bang. Beh dia, ha? Nyaha ilu, bang. Oh, bang. Ya lu bingung gue mau udah rojo lumbang lu udah kerja pekan ni kan tak kek bahana iyo bang rumah lu ya putih udah anak ayah yang bikin ku gak bang Ika ni pun cakap tu ke anak kena balas dah baru Allahu Akbar Allahu Akbar ya 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 oke ya Purina bangga dah. Kalau bukan bangga. Nyon. Mesti no nak rumah Bu Yusri. Bu Yusri gem kasih dah. Rumah hanya tetap bangga. Oke. Mesti pun nak rumah Bu Zamzami bangga kan. Mesti nak rumah lu juga. Lu kali tu. Buat dakwah juga kubah. Buat tanya di Sigli, Pak Boy Bandar Aceh. Sama macam tu. Mana okey? Okey, okey. Tinggi, tinggi. Tak muda baru buka. Bunda, kau senang tadi. Ayah, ayah, tiga ni. Kalau dah korea, bagaimana buat? Dikenal jakrum, di jakrum, kampun, pun, pun, pun. Dia pergi ke jakrum, aku tak buat. Aku jak, tak tahu. Apa ni? Jakrum. Kadang-kadang menang, mana bangga ni memang. Ada bahagia, ada kena. Mereka ada kena lakon. Menang je di kamu-kamu agam. Di kamu agam ni. Jalan kemah, menyamuk kalam kalam permon. Jalan kemah, menyamuk kalam kalam permon. Kadang-kadang isu baju agak-agak sumpit. Jalan kemah, ikut baju agak-agak sumpit. Ini kamu agak merisih. Ya Allah, permon lu kalam kalam nego. Menantu mati lewat permon dayon, kumatan permon dayon. Merisih kamu agak. Tapi ada di kalam permon tu tadi, usuk baju agak raya bercuk bercadar. Yang baju panjang, kena ya Allah. Mengati-ngati di kalam. Maka engkau lelaki besok, jagalah istrimu. Maka untuk menjaga istrimu, kuatkan ilmumu di Sirajul Huda. InsyaAllah. Kah je kerebutan. Hai, kah agam singgah akan je kerebutan. Direbut kah tengok. Singgah hanya anak daya akan jadi rebutan di luar. Akan jadi Arjuna. Ya. Akan jadi pangeran turun dari kuda. Baik, hai, cik bayang. Cina tinggal ini, wah, ngah dekat. Lu bayang, 10 tahun yang akan datang, anak-anak pesantren, anak-anak daya akan jadi prima donna. Bakal, kalian kenal? Hai. Nyo fakta bukan, kalian. Tak kemah abang-abang. Hai, kakak kem ni. Nyo, punya kakak kem tadi, kubah bingung. Dia cinta bro yang Nabi Nuh, nanti yang Nabi Muhammad. Eh, pergi. Pergi banjir yang Nabi Muhammad. Kau baru yang Nabi Nuh ni. Dia Nabi Musa kalau, Nabi Ibrahim kalau, Nabi Yusuf kalau, Nabi Ayub kalau. Kau ramai mana? Ada dengar kau ramai? Hai. Pakal lu pegah anak dayah dari rebutan besok. Kakak lagi dari luar. Nyo logika. Kakak lah, fakta luar. Ya, hai. Anak muda luar. Pijak, no. Eh, malam mana? Buat main game. Handset lah punya. Ikem jerok.
Ipegah apa tiro? Tos. Musuh belakang. Mau perang dan gua kena kupi musuh belakang. Nah. Kak, kerja Hana. Maka lu prediksi mah abang yang Hana bu. Mah abang yang kurung pendidikan. Lu prediksi kurung-kurung cina yang muda-muda 17-20 tahun akan susah menemukan calon istrinya. Fakat anak ini pilih-pilih. Dipilih. Dikala lekoi. Apa dah banyak orang kerja mana? Dipiju. Menjerawat. Semua lewat tangi dia tu. Semua. Kuku dia bila. Wajah 17 tahun waktu dia kalan, hair flow 7. Menjaga vitamin dia malam, menjaga ikhbong pun vitamin Hana. Poding kan. Bawa mana hantar tadi makanan bergizi kurung. Menjaga kena angin malam sampai-sampai. Masya Allah. Pukul Hana yang pakai. Butan kerja dan maka nyokarap truk prediksi bapak kapolres, bapak kukuh berapa tahun yang lalu di Kelok Semawai. Aceh akan terjadi 3 perkara apabila Aceh tidak mengurangi konsumsi ganja dan sabu-sabu. Putra lahir ironyo pancuri. Gara-gara sabi, gara-gara ganja. Lahir pancuri kampung-kampung. Menyalang kampung kalau pancuri berarti kalau rumpit ganja, kalau rumpit sabi lah kemah. Lahir daripada pencuri akan lahir daripada urung-urung pupuk masir. Baru kejadian belum diekspos, belum tempur daripada Intel Korea beberapa hari yang lalu di Kota Lusmawai, salah satu desa di Kota Lusmawai. Siro anak darah diperkosa oleh lero pemuda dalam sebuah kampung di Kota Lusmawai. Lero yang ternyata ketika dites positif sabu-sabu. Pekon hana leyo masir raja lela. Pele ke masjid, pele ke Tuhan, ke mak gaya hanaya. Masya Allah. Yang kedua akan lahir generasi pungong kadang-kadang saya. Pungong. Negara orang yang cukup ramai orang ya. Ya. Bukan kaya pungong. Tentu. Bukan. Negara ini. Hai, Dik, biji narkoba, okey? Siap? Siap. Kah yang merokok, merokok piu. Karena merokok merupakan jalan narkoba. Lah kema yang merokok-merokok. Ayo. Adik-adik lu yang golam kena rokok piu. Mana hebat gara-gara rokok? Tak beda kamu jaga agok-agok. Memang ibadah jaga agok tapi dia juga kena peti. Seluruh muka beda urung muka ada kema. Tak ada rumah. Tapi kalau abang yang bermuah, boleh ke dia bermuah. Bang, anak-anak serap isi pun. Anak dia, aku tak ada. Kalau dia pilih isi ke. Oh, biar apa harap abang. Tak sempat. Hai. Ini dia kan dulu. Tunggu boy nak dulu yo. Elo yang jaga aja tunggu Isri dah. Abu, akan banyak mam dong. Ya. Aku berada dekat ke kubur ni. Nah, ini jom juda. Ya, tu. Aku ingin beri tu, kata lah ok. Nak dah betul lah, nak keluar tu. Yang boleh kena pegah kita nyok berjiuh daripada narko nikmatnya sebentar. Mak, kuatir truk anak agam rumah ya tanya anak roh dan kala ni deh. Bek ni pergi batai eh putar lubang batai eh putar pantai eh putar fortune eh putar ribuan kepikir kepikir jaga. Di urina je lah kemah ni. Batin tu model-model kamu nyong mui jakru. Mui jari dak muno. Mu kopi lah. Dia jangan. Kedah buat. Anhana. Mbak Daya Serajul Huda. Kak pegawai. Apa ni pegawai? Pegawai dirahi tak ada. Oh.
Bek, anak long tamat apa? Bek, anak long nama masa depan, roh dah nama masa depan. Itu punya lah betik. Kadang-kadang aja aku long. Kejak, ni, anak ini mon. Tapi dia orang ina kadang-kadang, ya. Salah penilaian. Ruk memutuh panza, fah, ya pedam. Isuk luli, bajai kau, yang pertama dalam, rok iya, bila naga. Naga. Dari dalam mak ni, kala-kala tu. Gila ya. Kalau dia ayah, ibu kere, pernah bilang, sekurung, sekurung, sah, mengeri. Lagi nak lu ngeri kasih. Kan lu mak mak, kerja. Anak mak kontraktor mak. Watek bayar kontraktor proyek 1 miliar. Kalau dejak ni bapak mimi bapak hukum. Jangan motor so. Kim lah, boleh motor kau rendang. Hai, mak kenyang hidup bahagia. Kan bahas ranyan dan nyoba bahagia mak. Tapi menyo anak lakon dan nyon. Lakon anak dan nyon eh bimbing anak dan nyon. Jet kepada prima donna di kampung. Semua di kampung jajak ceramah. Kadang-kadang God akhlak, God budi pekerti, itulah membuat kita bahagia. Akan mak anak kumpul rumah raya-raya, juga itu ke habis. Dia pegat rumah dua-dua tingkat, heboh tingkat. Dia kira, nyaka mak tuan lah. Dia pegat, memang tak kalan rumah. Tapi ke Allah abu, ya abu. Tapi kampungnya bagi si anak. InsyaAllah. Tak nak kira dia. Tak nak kira nasah ngan, lukir, nasah dia berpejuh daripada narkoba. Dia nak kira dua-dua, tak nak kira berpejuh. Haa, oh hei. Ya, hancur. Aceh dia nak hancur. Lertuh, mongtuh, gila demi. Ya Allah. Aceh serambi Mekah, jamur. Aceh serambi sabu-sabu. Jenon. Malik. Punya jamur, dia lu jauh-jauh aku, Sri. Kau bangga. Kita jamur. Dari mana? Dari Aceh. Serambi Mekah. Okay, belum. Bangga tak? Punya orang Aceh, kemuliaan. Ikutlah. Dan silakanlah. Dan ilmu. Atau pula. Pokoknya ada orang Aceh, aku bahagia. Orangnya orang lain. Dari mana Aceh? Kenapa? Ada bawa dia? Bawa apa? Ganja ada? Ganja ada. Sikit. Dia fikir saya kawan dengan Cik, apa ganja? Nek, anak-anak aku sekarang berjauh hati-hati. Punya yabut-yabut, tunggu-tunggu. Anak inam. Dia fikir main cewek leh. Dia kata, mereka. Kadang-kadang banyak-banyak kan kata. Anak bayar, api ho. Gure-gure badaya menyon tumi api-api wani nam jok roh ayu menyon kejar urusi roh urusi kadung kejar urusi kena gari hari jok roh 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 kemana peraturan buka badaya ane inam bedi-bedi jaga roh jaga pandangan jaga aurat jaga kemuliaan uji kulina betul-betul jangan jadi orang inam jadi-jadian belajar hantu ka. Hai, pikiran Pak Daya. Sehingga, watek kita nyokah jadi, watek kajut, karena ilmu merupak orang teruk rumah Daya tu. Ya. Tidak ada kurang hal. Ya. Watek wa jawab, nandu biar pegang bapak maklum. Kati, kati. Anak roh dah kelum dah je. Anak roh dah betul dengan anak lum dah je. Dah, dek. Jual mahal. Ya. Makanya lu pakai nomor 22 kamu kawin. Ya, tapi tak berhenti rumah. Pah menarik ni. Tengku, Ron dari tengku menyuruh kamu. Kibalah tengku. Sabi-sabi dengan ego dua macam. Eh, ya. Allah kupi sehingga. Kerana kan mbak ego duanya ni kalen. Kan mbak hidungnya ni kalen. Kan mbak hitamnya ni kalen. Tapi kalen mbak ilmi. Kurung-kurung mbak ilmi kupi derajat Allah. Sebut sabuh mata. Tuh tengku yang ni kalen rumah hanya dari. Kibukah malu. Cikalan tabuh tengku, cikalan tiro tengku yang nadi Aceh nyo, yang semua hana dari. Cikalan. Hana ti rumah lu. Tengku boy. Ya. Gue istri, cingal lu. Gridat. Gudam kami.
Ilong pihir dia pegang tip. Jadi kalau ni kalau dah dengku yang anak dari rumah tari papan gejuk di Allah, gejuk yang tari di Allah, yang tari dari urinang anak mecih dari tarinya. Kalau pegah wajah buka ke urinang tari ba'ah akhlak menyala urinang hek tari kadang-kadang akhlak anak kot baru gua nak kau dia pegang dia Brian gua yang nak tu tapi urinang bangku makan. Kau yang boleh je. Aida, awak kau. Kalau pun kalau kau kuasa malam, kau tengok kim kau maka adik-adik itu persiapkan diri. Anak payah yang fikir-fikir ke agam. Jak buat je. Nak dengar? Nak dengar? Katakan kau yang buat sehingga engkau akan jadi bidadari suatu saat nanti. Katakan kau bidadari. Baik, terima sembarangan. Terima yang jorok kamu dong. Hai, itu ujian 20 uro, 20 malam. Nuh urung mati yang anak taat ke Allah, yang anti iman ke Allah. Nabi Nuh pada tanggal 10 Muharram mendaratkan kapalnya di atas Bukit Judi, Bak Tanggai, 10 Muharram. Kalau apa? Tak bawa tiga apa-apa tak? Tapi tak apa. Ya nak agam kono. Tapi kan jadi mu dengan dakwah. Nak agam, kan itu betul apa? Lewat jangkau dah lah. Yang baru kala punya Pak Dayak, anda punya Pak Mdiman. Ya, yang terjadi kulai luar ke Mdiman, malay benda, malay benda. Punya Pak Dayak, kamu tungki, macam-macam. Ini nak yang mutih dia. Yang kadang-kadang itu orang lain, tak payah dia, tak cik putih ke je. Raya tak? Pak Dayah dia tak. Maka Pak Dayah, anak pedih, imam timang, anak pedih. Belajar, belajar, dan belajar, Allah yang tentukan nasib kamu. Amin. Amin. Jadi anak-anak soleh, amin. Amin. Jadi suami tanggungjawab, amin. Amin. Jadi isteri-isteri soleh, amin. Amin. Jadi isteri-isteri yang taat kepada Allah, amin. Nabi Ibrahim Miduring. Nabi Ibrahim Udin Pak Masa Jamun Raja Nam. Raja Namrud Pak Sabah Malam Raja Namrud Gemelumpur. Lumpur Raja Namrud Nasiro Anak Agam Ipancu Istana Agoknya. Tegepak Raja Namrud. Apa dia? Meruh Raja Namrud. Gehelah ahli-ahli nujum istana. Kumpul. Elong beklam lung lumpur nyonyo 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 nyonyo. Apa tanggapan kata? Ikun dia suruh ahli nujum ahli ahli lumpur. Oi ke. Hai Raja Namrud. Akan dahi seruan agam. Akan tuk siruan urung agam. Akan dipancu kerajaan istana Ron. Kun Raja Namrud kan ayah kepada urung pancu. Kun Raja Namrud. Menyamanan no. Setiap anak agam yang lahir. Oh aku. Setiap anak agam yang lahir. Oh. Di sebuah desa udiplah seorang pemuda, seorang suami yang bernama Azar. Azarnya yang kemudian menjadi ayah Nabi Ibrahim. Azar na perumoh, perumoh Nabi, perumoh Azar tengah mengandung. Ya ke Azar bawa yang lahirnya Allah anak agam, maka kecok gebalah dalam buah. Wadetro gede bak sabah buah ni melahirkan perumoh Nabi, perumoh Azar, gebuh nan Ibrahim. Gepertinggai Nabi Ibrahim hinan mata ubud ketanya dia ulu menyetinggai hinan Tuhan menpati Tuhan meninggai Ibrahim Tuhan meninggai karena gebi di Allah mujizat pun kepada Nabi Ibrahim yang mata kecil gebi di Allah wate tibra tibdu Nabi Ibrahim gecok daripada anak jaro yang rayanya gepip di Nabi Ibrahim keluarlah air susu dan air madu sehingga Nabi Ibrahim raya lampuha raya Nabi Ibrahim gak sawa tiga gawat semakin besar semakin raya semakin dewasa Nabi Ibrahim. Gedebi-gedebi kekalan terbayang Nabi Ibrahim. Lung nyosor pega. Alam yang indah nyosor ciptakan. Bak kaya bebe raya. Gunung bebe raya. Bate bebe raya so pega. Nyo pasti na yang menciptakan. Han mungkin terjadi dengan sendirinya. Kekalan bahasa bahura belun. Itu bebe belun bak malam pura. Gekun.
nyom mungkin pandu indah kat belenyu. Tapi tiba-tiba ada rumah belenyan gada. Gekeun Nabi Ibrahim lah mati han ke. Tuhan lu gada. Itu bi madauro. Hadza akbar. Hadza rabbi. Hadza akbar. Nyol berhayalo pada mukla tuum lo. Mungkin nyol Tuhan lu. Tapi tiba-tiba mata uro pi gada. Ana mungkin. Terpikirlah Nabi Ibrahim pasti nyo nasab kekuatan yang besar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam dan seisinya. Anak-anak usaha sekalian yang kumulia di Allah. Ini rapi, ini rapi. Kekalan, kalau ini cemah-cemah pada. Yang pegak ketua, ayah lo yang. Pun pegak ayah, pegak dua. Hari bah, berdua ini. Kepu, itu mah dia undi. Ini gak mungkin. Ayahku yang buat batu. Orang tu yang sembah. Mohon. Cemanya. Aku ayah kepikir itu panjang ni, ada panjang. Ilah mai Tuhan. Wate raja enam dan pasukan dia berburu. Nabi Ibrahim bertambang lap tempat ibadah awak dan kacau menandung. Menandung patung panjang tinggal dua buah. Gecok gaji kudu pak Tuhan yang raya sama tu. Gecok dalo ikat pada kuih sama tu. Lupa je dah orang kala. Eh raja wate gua. Eh habis aja Tuhan gua pamih yang ni. Ini nak berupa dia. Kami hancur Tuhan. So pancuk. Lalu kalau Ibrahim yang nak dari hino. Gak Ibrahim. Ini saya. Ibrahim. Kah yang pancuk Tuhan Tuhan. Hana. Lalu kalau kah lebih dari hino. Hana. Hana pun dek. Tanya sama dua puluh raya. Awaknya Imam Baji kalau. Jihmat. Tertalur. Mungkin jih punya. Mungkin nasib kata politik dua. Dipancu aja orang tu. Hai Ibrahim, memang hai ka? Okey, belajar. Memang hai ka? Maka mega megah tu awak dia yang pancu ya. Migrak roi hanjir. Kalung bang, ron bang. Punya hanjir digrak roi maka dia semah ni. Oh, dia ni ke bang. Tapi raja hana mau tahu. Ibrahim, uronyo kah rim kutuk. Ha, nutun Nabi Ibrahim. Gekeun bapa pasukan. Sapat kae. Sapat Pak Jambe. Sapat kamu jebul kae. Buka dulu. Dibuka aku dulu sapoh dia jo bere aku. Nutun Nabi Ibrahim. Leh hidup aku puam jo aku. Ukir aja pami yang resort dia kena tu. Ka ada rugi aku jo orang nak aku tak tentu hanya ni. Akhir buka dulu. Tak buka sama busu raya. Buka dulu busu. Tarik ramai-ramai. Hai tempo. Tarik. Tiga. Oh. Hai tempo. Tawa dulu. Tawa. 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 Oh. Tawa. Tawa. Tarik. Hai tempo. Tu bayang. Inang dulu. Jauh kau menang. Tayu bayah. Menyayah je tarik mungkin. Azab. Tolong tarik. Kena ya Allah nak nunggu malam ya ayah ni Allah wei dari wei rupa lu boleh ya dia nak pergi balik walaupun ayah agak pergi rumah ayah ayah dia boleh lu doa kaya ya tinggal bak daya boleh lu menoa ke urang amin ban doa rusi Allahumma ghfir lana dzunubana wal ghafarana wal hamdu kama ghafarana sabira abi kemaya ada kena nak kena Anak macam mana daya? Pak Mak ni ke menua je kaya. Dia kata, kamu nak ke lo. Ini kan daya mantap, kan ini orang kaya. Ini orang kaya. Ya Allah. Orang syik rela ke jauh ulang nak tumpah Pak Kof demi dia. Macam bu orang syik ni. Nasirah dua yang bahagia orang syik mungkin. Mungkin nasirah dua orang syik yang pegawai negeri. Kajit lah, dia boleh merokok gaji buat pemerintah. Tapi yang anak-anak pegawai ke jauh ulang kata-kata. Tema. Kemah. Kau boleh berapa hari? Tunjau daya ni kena belah keluar dua kali. Kadang-kadang orang boleh surat ke balah surat. Ya, sabar dia ni apa? Mak belum nampak, ayah belum nampak. Sabar. Ikut dia boleh teruk bank jam dia pada. Hidup dia belum tiga. Ya, kadang-kadang dia lah putuh hantar kau kurang tu. Dia lah kujang tu hantar mana. Balik ke balik. Tapi ni ada aku bayang uruci rumah ya Allah maklum ayah tu mana baik tu. Mak mesti tak tumpah-tumpah jak belang mak tu. Ayah mesti minta tajuk-tajuk je aku. Elok hanya ku MN tu. Elok ku menua ya Allah minta pergi ke tepi elok pada ayah ya Allah. Aku hal-hal yang terpilih ya Allah. Maka waktu orangnya aku cabut tiga puyuh.
Ibu kain aku mana yang kaya? Ikut mak lu. Junaidi, Junaidi hidup. Katanya kalau dia ustaz, Junaidi, kurang. Tak cebut dia. Hello, yo. Alah, ada kuih. Ani cakap kain kau zinan. Kalau yang dengar. Jauh ya, mana kita? Kusolo. Kusolo, Ibu kak. Solo Jawa Timur. Hidup Jawa Timur punya ikhlas. Antar provinsi Jabun. Punya ikhlas paling hebat kan? Tangan aja kan? Cardip atau ada kukip. Kami je. Kau hebat. Ika mau cabut antar provinsi je, mereka antar desa. Ya ada. Wadewo kaki pelih, Ustaz. Hidung tiplak dan hati, ya Allah. Baik, lebih ya. Menyambut lebih, Allah, kau malik, wau kampung. Yo, yo, kena kujai gula, lebih. Gekrodo sangat. Kukli, kucuk kaki. Kenapa demi? Keluar! Kan boleh? Maka ji doa doa tapi ya Allah pulang ni Allah nak kucabun di antar provinsi. Jadi nak kucabun mentam antar kabupaten. Doa kudung syik tiga, tak doa kudung syik. Hai. Di rumah kudung syik je dekat. Yang penting kau ada kat telefon tiga ke. Mak. Nasi goreng, mak bu. Mak bu goreng. Lu tiawa bu goreng. Mak bu goreng. Lu bu goreng. Ayah, you blow. Kitab ya, bi ayah. Ayah, baju putih. Lu hanali ayah. Kalau tak, kat coklat ayah. Lu pernah di urung syik dia ke kedanya. Makai tanya, ke urung syik. Hai, tabalah. Secara pula, eh. Tabalah, du. Ya Allah. Dek samping malai ayah lu azar, ya Allah. Memang kau nyan tukang pegar patung, ya Allah. Tapi biar sampai malai, lu anak kau nyan, ya Allah. Biar malai ayah lu. Maka aku tarik di ayah Nabi Ibrahim. Kira. Buat ke penuh, kumpul aku ini. Tapi Allah, dia mujizat. Geken ba'apu, kunu baridan, kunu bardan, jadilah engkau dingin. Nabi Ibrahim, teruk lapu, pelak, duduk lapu, kursi-kursi kena lagi lapu lekat. Lepi je lah. Tutung, hewan yang melah, tutung, maya kaya-kaya, madera ibu. Daya bukai sampai lho. Apa Nabi Ibrahim? Bak tanggai si peluh muharam, rubah apu, mati apu, Nabi Ibrahim bangga tepil, baiklah pakaian, baiklah tubuh. Oh, hana tutung, itu je wajahnya. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dia itu tidak terbakar oleh api yang yang besar. Ikah cita ini. Kita fikir ke pegaruh ke Nabi. Yang ini pegaruh Nabi 26, 27, teteh lagi yang tiga dong. Kita pedih pergi aku ke daya tahu, pergi belakang sebab belakang. Saya cerita dia dong. InsyaAllah mati. Ya. Cerita terakhir. Tak waktu je. Nabi Yusuf alaihi salam. Terima Nabi Yusuf. Nabi manusia yang paling tali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diroga dari 50%. Oh, terima Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari kalau Nabi Muhammad, aduh, pikiran-pikiran lagi. Dari kalau Nabi Muhammad, urung sakit pulih. Urung bunge, anak bunge heli. Urung koneng. Gak. Nabi yang kedua yang paling gendeng gecok 25% gekoh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf cukup dari tinggal 25% gecok kalau kurang Nabi wajud apa wajud kurang-kurang wajud jibeo gelong raya wajud wajud dapur kita je bagi-bagi kepagi si alhamdulillah wajud lelah ya. Setiap hari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ikutnya yang sabah mak, sabah ayah, ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Yang sabah mak, sabah ayah, Abu Yamin. Nah, lain-lain, bapak rumah-rumah yang lain. Anak-anak kenal ikilan Nabi Yusuf. Bahkan sayang sabah ayah. Nabi Yakub cukup sayang Nabi Yusuf yang Daud. Bahkan sayang akhlak ke. Aku sayang. Ikut dia orang lain. Anak-anak lain. Anak bapak mak lain ikut. Yang nak berdiri kan? Kakak itu. Eh pula sayang buaya. Eh orang. Nak kuih luar pek lebih kecil. Nanti kan.
Nyo Yusuf, biar apa kata? Dia ingat lagi kebat lah. Oh, pergi. Yusuf nyo biar apa kata dari ibu ayah. Biar sampai ayah sayangkan ke Yusuf, mana saya ambil kata. Ibu kot senayu, menom. Tapi nak ayah ikan tak, biar menayu, menom. Anak aku, karena ada, bukan ke ya. Tak ikut menom. Pak kapa urung minyak, Pak ayah, tapi aku, ayah. Kamu ayah nak sebuah permintaan, urungnya ayah. Putra, ayah. Kamu kalau Yusuf ayah hantam yang main sahwa ayah. Yusuf nyo kan galak ya plung-plung noy plung-plung gedeh di macam ubud ayah. Ayah, Nabi sabuk-sabuk kesempatan kamu ayah kamu ba Yusuf jalan-jalan ayah. Kamu yang main-main kan kecubit ayah dengan Nabi Yusuf ayah. Dengan Yusuf yang macam ubud nyo ayah. Kekun dia Nabi Yaakob be. Yusuf ubud tak macam be ayah lain be ayah. Nabi ayah ibad tu. Dipaksa ayah. Akibun hai kekirin Nabi Yaakob. Kejuklah yang main-main kekun pelihun-pelihun tu. Tapi batik ke halaman lah. Ya lah. Ngai plung-plung pun Yusuf yang plung nyai dia pun ke pun syarai. Nyai plung syarai. Ilu kelir pun Nabi Yusuf. Nyai buka-buka wajah, buka-buka wajah. Bapak plung-plung. Nabi Yusuf kau senang tu pakar. Hai udah ada lebih tahu Nabi Yusuf kau senang plung-plung. Awak nyai minta cara. Pak tabung nyai ijo Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nyo memen kilamuan ke. Kira mon Yusuf mendok lepu ni tapi ketolong dia Allah ana satu lepu kejadian mon Tuhan dia nak tadi icok baca Nabi Yusuf ilapu mendarah kami kita tengok di ikut kami tu icok rah kami ipu tu rumah mai clean kamu mau nak memen jangan jumpa dia dulu kamu blow ke Yusuf tinggal ni ke pada kamu kat dan Yusuf kan baju segala iklik beraya gedepu nyat darah kedustaan icok baca Nabi Yusuf geklik Nabi Yaakob tapi sampai udah Nabi Yaakob alaihi salam karena banyak sekali mengeluarkan air mata geklik tapi di lain kesempatan lewat tu musafir ikut bana buah kecoyi dia coy patai pun i di kantiman kok gantap baik kalian kan jero nanak mit lah batima lantima kan anak mit kapalau nanak mit agak kucok iya roh anak mit kucok anak mit eroh iya ibu kak abad tuan hai nanak mit kekalai tuan hai cari dia agak ni ada pulau ikut kan lautan bisnis ni ada pulau batuk dia kota Mesir pulau tu rupanya dia nak kaya jero suami isteri urung kaya dan termasuk menteri lah. Hana-hana mir, gegem buk permoh, dan permoh kanya nyulai hal ke balako. Abang, tanya belum tanya, dia ada banyaknya yang cantik. Kok tadi ya banyaknya abang? Mangki bang ketim jaga kan ketim yang bah belum jaga. Ya Allah, kok tadi tinyaknya tampan ketika lagi ron. Kaku belum. Rayu. Nabi Yusuf selain tampan, akhlak gegot, sopan. Tapi tiba-tiba Julekha nyawrina rajanya. Kekalan Yusuf. Semakin dia memandang bunga-bunga cinta semakin hadir dalam hatinya. Kekalan lelakon. Hancur. Kekalan Nabi Yusuf. Ya Allah. Sekarang. Lepas buat skenario wate menteri kagak rapat getuk pintu getuk jendela getuk korden Julekha juga pakai baju yang cukup transparan bijak Pak Yusuf. Yusuf Nabi Yusuf kalau lagi Yusuf uranya kesempatan yang paling ayo Yusuf. Yusuf long rindu tak kegata Yusuf. Sabe-sabe long nantikan keadaan dengan nyorupa Yusuf. Ya uranya Yusuf kalau long planning cukup Pak Yusuf. Jendela kutu pintu kunci gorden kutu Yusuf. Inapi Yusuf yang Julekha sadar Julekha Yusuf tak sadar. Nyohan alih sadar Yusuf. Yusuf kena long ya Julekha kena Yusuf long ya. Dia tu lakonong kaijak
ke Nabi Yusuf baik juga tak long ya ke saya ke Allah aja nampu apa tak kelam di Julekha aku semangat gelik Yusuf Yusuf gelik Julekha gelik Yusuf keplung aku tanya Julekha kenapa Yusuf kenapa kau lari kenapa kau kejar tanya Nabi Yusuf kenapa kau kejar kenapa kau lari tak meleleh wadah gelik keplung pak pintu memang Allah mandang berkehendak cukup kan dia buka pintu Raja Gua bagi Nabi Yusuf tepinya dia keprah tepinya Nabi Yusuf orang yang cukup cara kejar aja pak bak lakon lakon lho akhirnya kan Nabi Yusuf kaki lho ini perkotaan padahal lho kutuk-tuk lho Raja anak mudah percaya kehilah ahli-ahli istana kita yang so salah geke di ahli istana menyebab Julekha bekahi ke maka Yusuf yang salah Julekha yang menyebab Yusuf bekahi ke Julekha yang salah Yusuf yang benar. Icok tu bajanya ternyata baju bekah ni ke Yusuf yang benar. Tapi Yusuf bek male ibu permaisuri, bek male permoh raja, maka geket bahlu mandam tamu penjara. Boleh ke ke? Julekha gatai. Julekha macam orang jak gosip dalam kampung beredar. Di kampung dia nyok ketiga gosip. Ya. Kampung hana gosip hana udin.